dengan satu program atau satu inisiatif yang diperkenalkan dari Sarawak FM, dan salah satunya cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama sekali dalam menyantuni mereka yang kurang bernasib baik dalam bulan yang penuh mulia ini, dalam bulan Ramadan. Program Cakna yang diberi nama Titipan Budi Seikhlas Hati, sebenarnya nama ni ada maksud. Banyak tanya kenapa pilih nama Titipan Budi Seikhlas Hati, sebab Titipan Budi Seikhlas Hati ni kita menanam budi dan kita prihatin dengan apa yang dialami oleh golongan-golongan yang memerlukan. Kita prihatin dengan kesusahan dan kesedihan yang mereka alamilah. Jadi program ni sebenarnya dulu kali diadakan. Kita lakukan sepanjang bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan, sehingga mereka akan persiapan IDPT lah. Mereka berbesar hati menerima sumbangan daripada pihak Sarawak FM. Ia dibantu oleh agensi-agensi lain seperti LHDN, ada juga daripada GTR, ada juga daripada Bomba dan Penyelamat, dan rakan-rakan yang sahabat-sahabat Sarawak FM turut membantu sama-sama menjayakan program Titipan Budi Seikhlas Hati inilah. Harapan daripada kami di Sarawak FM, semoga mereka ni berasa, orang kata, gembira lah apabila menerima barangan daripada ikhlas hati daripada kami. Jadi sebab itulah kita menyumbang bakul makanan kepada mereka, supaya mereka juga berasa turut sama-sama berbuka puasa bersama dengan keluarga, anak-anak. Kesianlah tengok. Jadi kita harapkan dapat membantu mereka yang memerlukanlah. Itu harapan kami di pada Sarawak FM. Dan terima kasih juga lah kepada penyumbang-penyumbang yang turut sama menjayakan program Titipan Budi Seikhlas Hati. Itu dia sekitar majlis pelancaran Cakna, dan meskipun kita sedang melalui pandemik COVID-19, tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak memeriahkan program yang akan menyantuni golongan yang kurang bernasib baik ini. Dan syabas diucapkan juga kepada pihak RTM dan juga pihak Sarawak FM kerana mempunyai inisiatif yang sebegini dalam membantu dan juga menyantuni mereka. Jadi bagaimana untuk masyarakat ataupun untuk umum mengetahui platform ataupun mengetahui perkembangan Cakna ini? Mungkin Nurani boleh kongsikan bersama dengan kita. Bukan sahaja ada di radio Sarawak FM itu sendiri ya, kita war-warkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan-golongan asnaf ini. Kita juga ada
media sosial, media sosial Facebook Sarawak FM. Dari situ kita ada penerbit kita tadi, Zuriana, dia ada timnya untuk melihat mana ada pendengar ataupun mereka yang memerlukan bantuan. Itu yang kita bawakan. Jadi bila mereka kata nak memerlukan sesuatu, contohnya ada kursi roda ke apa, kita akan cuba usahakan dengan NGO ataupun syarikat-syarikat besar Gergasi yang boleh menyumbang kepada mereka secara terus. Itu yang kita itu yang saya maksudkan sebagai platform ataupun penghubung di antara golongan yang memerlukan ini dengan pihak yang bakal menderma kepada mereka. Baiklah. Jadi itu dia, ada platform yang disediakan, dan kita harapkan semoga Cakna akan direalisasikan dengan jayanya. Mungkin semoga ramai golongan yang guna benda sebaik dapat dibantu dan dapat juga disantuni. Dan saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Nurani kerana kesempatan untuk bersama, kesudian untuk bersama dengan kami pada hari ini. Saya doakan semoga program ini akan berjaya. Some.